rumahnya kakek aneh, ini pasti mau mengeluarkan cerut ah tak terkendali kan udah. Nah kan, oke, sosisnya sudah meluncur, langsung kritis health point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Soneta AW3 Asik-asik Cus. Oke guys, di video kali ini saya akan memutar ulang sebuah pertempuran yang seru di PvP mode battle 3 versus 3. Kali ini saya berpartneran dengan player dari Filipina. Nah ini termasuk akun baru, belum ada medal 1 tahunnya. Satunya lagi player dari Finlandia, si Katpah. Nah kemarin partnerku yang Katpa ini menjadi lawan dan sekarang dia menjadi kawan atau partner. Kemarin kita bully meskipun akunnya kuat dan berurat. Dan untuk lawan kali ini dari Cina, Rusia dan Rusia. Oke guys, langsung saja kita putar ulang pertempurannya. Pertempuran berlangsung di beta rumah S dan berlangsung cukup lama, hampir 1 jam 52 menit, karena dari awal memang timku mendapatkan pressure terus menerus dari lawan. Oke, sudah dimulai. Untuk urutan penggunaan boosternya, saya gunakan booster listrik terlebih dahulu. Dan urutan pembangunannya, bangun supply center, bangun power plant, kemudian 2 barak, lalu upgrade ke markas pusat level 2. Dan jangan lupa gunakan cool boss bangunan lanjutan dengan tujuan nantinya agar bisa membangun galangan kapal di mode pembangunan. Oke. Nah, masih sisa 2 detik ya ini. 2 detik apakah bisa membangun galangan kapal? Lanjut masih. Langsung gaspol ya. Waktunya tuh mepet banget, kalau kita delay sedikit saja itu tidak akan bisa membangun galangan kapal di mode pembangunan. Jadi harus sacet ya, sacet bangun sambil mengarahkan infanteri. Hanya bisa membangun 1 galangan kapal karena hanya sisa waktunya mepet banget ya. 2 detik masih. Yang penting bisa membangun lah meskipun cuma 1 galangan kapal ya. Segera produksi dan sudah keluar ini ya. Langsung arahkan ke sini dan produksi lagi, nanti arahkan ke atas ini ya guys. Kita pencar-pencar dan jangan lupa gunakan gold boss pengintaian laut, pengintaian kapal. Mak centung, oke sudah terjadi centungan. Oke, mari kita berpindah ke sini. Ini adalah base partnerku yang dari Filipina ya, terlihat di sini. Dia menjauhkan konstruksinya dari wilayah perairan yang kemungkinan unit lautnya itu jelek upgrade-nya. Jadi dia memilih menjauh dari perairan. Dan yang ungu ini adalah base-nya si Katpa, player dari Finlandia. Ya, seperti yang terlihat dia cepat juga. Oke, ya ini harusnya dia membangun galangan kapal ya, karena posisinya yang lebih strategis ya, karena di sini ya lebih dekat dari wilayah musuh. Lanjut ya, sepertinya musuh tidak membangun galangan kapal dengan cepat ya. Di sini masih aman-aman saja ini masih. Nah, ini terlambat ini. Yang base kuning terlambat karena memang ya terlihat tadi di awal ketiga musuh itu memprioritaskan untuk memproduksi infanteri lebih cepat. Di awal mereka mendominasi kontainer di daratan, sehingga yang terjadi adalah di wilayah perairan dia terlambat untuk mengambil kontainer. Kita hajar guys ya, hampir masuk menit 4 dia baru bangun ya, kita hajar, buang-buang sumber daya saja ini masih. Mantap. Oke, langsung upgrade ya, upgrade ke level 2, bangun torpedo. Sayangnya nggak punya tombol spesial ya sini ya. Oke, coba kita pantau sini untuk perkembangan base-nya. Saya sudah level 3, langsung saya upgrade pabrik irunya ke level 2 agar segera bisa memproduksi si batang piratum. Oke, dikejar oleh hero wasapnya. Ini hero wasapnya yang merah ini ya, belum terintai juga ini base-nya, masih gelap. Coba kita lihat ini. Oke, terlihat satu Cayman lolos mengarah ke base-ku. Pasti kalau nyamperin ke sini dia nelek nih ya, lancang sekali bang, dia mau menelek ini. Pasti ini mau menelek ya. Coba kita pantau ya. Nah kan, emang lancang sekali. Oke, setelah diintai ternyata sudah level 3 dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bangun galangan kapal lagi, masih ngeyel, masih berusaha membangun galangan kapal dengan 2 pabrik pesawat, 2 pabrik tank, 3 pabrik tank, 1 pabrik lanjutan. Ejar. Oke, mantap masih. Namun di sini sudah diantisipasi dengan heli ya. Bukan bezel. Nah, belum berhasil, nggak apa-apa. No problem. Kali ini kita satukan. Wajar. Oh, langsung dibatalkan produksi aligatornya, pinter ini ya dia, teliti ya.
Kemudian di base. Di 8 ya, guys. Tapi tidak samping. Oke. Oke, ada dodong heli ternyata di sini. Langsung. Oke, sudah ada di sini. Terbangkan ya. Oke, aman guys. Berhasil diamankan. Oke, sudah keluar beban solarisnya. Oh, mantap, ini bangun lagi. Emang harus nambah lagi ini, kalau nggak nambah terlalu beresiko, mudah dijebol. Oh, kalah adu bacoknya masih. 3 Viking, 3 alligator kalah. Oh, terlihat ya, sudah mulai bergerak. Mulai mengarah ke base si Kappa. Oh, pasukannya di mana ini? Gak ada pasukan sama sekali. Ya, gak ada ya. Betul, ini agak meresahkan ya. Kenapa kok gak ada pasukan sama sekali? Oke, oke, oke. I'm going down. Waduh, hancur sudah. Waduh, wadidaw, cepet banget. Oh, mengincar pabrik hero-nya. Memang mainnya agak meresahkan ya. Untuk pertahanannya itu kurang. Tidak ada unit darat sama sekali. Ya, seharusnya ya, paling nggak ada babang Zeus lah ya, ya. Jangan cuma mengandalkan bangunan pertahanan. Harus ada unit daratnya juga. Untung saja saya baik hati ini. Kemarin jadi musuh, sekarang jadi partner. Kita bantu pastinya. Ini mantap sekali ini. Seperti yang warna hijau ingin mengontes adu bacok musuh ya. Dengan combo babang Zeus, ada babang Fortress dan tentunya ada babang Tifon. Jetnya Kappa sudah berhasil diamankan dan terlihat kebulan-kebulan akan ada. Oke, nggak boleh dipaksakan ya. Tidak boleh dipaksakan. Lihat-lihat, membaca situasi. Harus pintar membaca situasi. Saya masih menunggu produksi babang Thor dan babang Kertek ya. Jangan dipaksakan kawan. Oke, tarik mundur. Terus ya, pilihan yang tepat, menarik mundur ya. Karena pasukanku tadi belum siap ya. Tadi kan bantu si Kappa ini mengamankan base-nya. Pasukanku juga masih sedikit ya. Kita hajar ya, mantap sekali. Momen yang tepat untuk mengeluarkan ulti. Langsung hajar ya. Baru saat tutornya masih nunggu sabar. Pokoknya jangan asal seruduk ya kalau main tempat itu. Harus pandai-pandai membaca situasi. Prediksiku salah guys ya. Untung cuma satu ya. Kalau asal seruduk pasti ambiar. Ya meskipun unitnya kuat ya, armornya lebih tebel, HP-nya lebih besar, damage-nya lebih besar. Namun kalau asal serutuk dan musuhnya menggunakan GCP, ya sama saja bunuh diri. Apalagi kalau kombonya GCP dan Levi, waduh, itu repot mas ya. Kalau kita tidak pandai-pandai mengantisipasi, mengatasinya, mengontrolnya. Repot. Oke, kali ini 3 alligator versus 5 viking. Kalau tadi 3 versus 3 kalah. Bisa kan kalah peringkat kan. Sepertinya begitu. Kita kalahnya peringkat 7-2 ya. Otomatis kalau sama-sama mark, musuhnya mark di peringkat 18 kita 17 kalah dia. Perlihat sudah ada babang Levi ya. Baru saja saya ini dengan menggunakan Vertex. Waduh, repot ini masih. Kita coba lihat di sini kita pantau berapa tipenya. 1 2. Oh, masih 2 masih. Aduh. Khawatir kan ini, tipon mana tipon. Oke, saya langsung membangun pabrik lanjutan sini, waduh. Semoga aja nggak langsung ngeruduk musuhnya, kalau langsung nyamperin ngeruduk ya. Berabe, waduh, sudah kelihatan, sudah mulai mendekat ya, sini ya. Ini babang Levi, waduh babang Levi, tahan dulu babang Levi, tahan. Jangan keluarkan cerutahnya kakek aneh, ini pasti mau mengeluarkan cerutah tak terkendali akan, sudah. Nah kan, oke, sosisnya sudah meluncur, langsung kritis health point babang Zeus dan babang Tifon. Inboy tak terbantahkan, ngeri kali kau babang Levi, babang Levi. Yo, ada dua pabrik lanjutan ya sini ya. Babang Levi, babang Levi,
Inboy tak terkendali. Oke, si Katpa fokus di laut ya di sini. Katpa ini kenapa kok cuma full viking? Resahkan sekali kalau cuma full viking. Harusnya kalau main laut itu harus combo ya. Harus combo dengan toren air. Mantap kali ini kredit itu benar Mas ya. Oh, mantap lagi Mas ya. Ditambah lagi drop. Aduh, mantap sekali. Enggak apa-apa ya. Korban Solaris itu enggak apa-apa. Ya. Tapi untuk mengarahkan badan perlengkapan tadi juga saya fokus menonton Solaris. Jadi harus kita terlambat. Waduh, di sini disodok Mas. Di sini disodok. Oke, kartek mana? Ya belum terproduksi ya. Belum muncul karteknya. Jebol juga sini ya. Ini jebol. Nah, ini akibat main laut tapi tidak menggunakan toren air alias Poseidon. Oh, musuhnya masih Infinus. Ajar, ajar, ajar. Masih mengisi bahan bakar itu tornya. Oke, sambil mengisi tor. Oke, lebih jauh. Mana torku? Ah, mantap kali. Ah, kasih bahan masih. Kasih bahan, ah, brot. Ah, mantap. Enemy destroy. Enemy. Wah, kalah kan? Diratakan. Ya, otomatis auto rata lah ya. Karena musuhnya full heli. Sedangkan si Katpa ini cuma full viking. Nah, kali ini baru benar. Jangan meresahkan partner yang bermain laut ya. Tapi tidak combo, cuma full viking. Apalagi jarak antar base ya. Jarak base ini dengan base musuh itu cukup jauh. Ya, sama saja bunuh diri, buang-buang sumber daya kalau full viking. Oke, jangan paksakan, tarik mundur, bertahan dulu, kumpulkan pasukan. Oke, tambah lagi landasannya masih. Slow, jangan berusaha-gusu. Oke, saya coba terbangkan. Intai-intai, intip-intip manja. Nah, di sini kita akan mendapatkan serangan lanjutan dari musuh yang warna kuning ya, lagi kuning. Oke. Jamsel kami home. Yang kuning ini cukup agresif ya. Dari awal tadi dia terus menerus menyerang base nya si Katpa. Lawan yang base nya terdekat dengan base nya si Katpa ya. Sini diserang dari base ini, oleh base ini. Oke. Yang merah dan yang hijau menyerang dari tengah. Nah, mulai menyerang lagi Mas. Oke. Oh, sudah ngebil lagi, tenang. Kita punya badan tor ya, sudah kasih badan tor lagi. Good morning damage. Okay. Infinus babang tor akan nih jol. Infinus mighty mighty ini. Ajar mani, ajar mani. Gunakan gold boss perbaikan pesawat ya. Ini gunanya untuk memperbaiki pesawat dan mempercepat pengisian bahan bakar. Kalau pengisian bahan bakarnya lebih cepat kan kita bisa menggunakan tornya lagi untuk mengebom musuh ya. Yang lebih cepat lebih baik. Oh, masih ngebul, waduh ini meresahkan ini. Ada fire. Token jahitnya pun tinggal sedikit ini. Harus mode manual ini masih. Oke, fire-nya muncul lagi. Set. Waduh, akankah tersodok kali ini? Oke, babang tor lagi akan nih, Josh. Josh, I'm going down, babang tor. Tor lagi masuk, Josh. Will contact. Ayo, hampir mati ini, hampir mati Chameleon. Perteku mana? Waduh, agak terlambat ini ya. Perteku terbang, ini sudah ngebulan. Ternyata tadi cuma aku sebentar karena tadi sudah digunakan. Aduh, kewak juga masuk. Mantap. Akankah tersodok menit 25 ini masih belum ya. Di taking tire coba kita berpindah ke sini. Oke. Okay. Baik.
agak meresahkan ini ya, cuma satu Viking dan di sini masih ada galangan kapalnya. Oke lah kalau begitu, nanti saya akan terbangkan ini ya. Harus bantu, lihat-lihat nih, lihat-lihat pergerakan dari partner dan lihat-lihat juga musuh. Oke, langsung saja saya arahkan ini ya. Jadi partner kita harus pengertian meskipun tidak dimintai bantuan sama si Katpah ya. Karena saya melihat Katpah kombonya pikirnya sedikit langsung hajar saja. Ternyata nggak hancur kalau 2 tor. Langsung saja saya terbangkan lagi. Hajar masih mantap sekali. Oke, saya terbangkan Fairtech nanti ya. Trok. Oke, Fairtech terbang. Set. Akhirnya hancur jalan kapalnya. Yang dikhawatirkan itu alligatornya bisa-bisa diratakan ini kesehatannya. Agak malu-malu Babang Leviathan-nya karena ada 1, 2, 3, 4. Oke. Yang penting sudah tidak bisa memproduksi alligator lagi ya. Sudah aman meskipun mau full Poseidon ya. Masih menit 28, belum terjadi sodokan lagi yang dilakukan oleh musuh. Musuhnya masih mengumpulkan pasukan, pastinya di sini ya, kemungkinan di sini ngumpulnya. Di sini masih, ternyata di sini ya yang hijau. Kita tunggu saja mas ya. Set, percepat, open Kingston terpukul mundur ya. Nah kan di sini kan. Wow. Captain Kamehong sudah full defense. 1, 2, 3, 4 babang torpedo. Nah kemungkinan ini babang Ali lagi di kontainer, samperin oleh partnerku. Dilanjut menyerang yang hijau guys, mau menyerang bosnya si Katpah. Kena lagi kau. Enak juga main babang Thor ya. Cerut. Namun mainnya penuh dengan prediksi masih ya. Kadang ya tidak berhasil, kadang tidak cepat ya. Tapi ini sering kenanya. Oke, terbangkan. Kasihan kita apa? Sambil menunggu babang Levi lagi. Ayo babang Levi. Ini babang Levi sudah lumayan banyak ini babang tikonya ya. Ini juga sudah persiapkan air defense build deh. Saya tambah lagi bombernya, reketeknya yang diambil. Wow. Coba. Bentar. Saya ngebom sini ya. Ini kan sudah level 5. Lanjut saya kirimkan lagi, tapi tadi ada sesuatu di sini ya yang meluncur kemana. Ternyata ke base ku coba kita lihat. Jadi tuan untung saja saya sudah menggunakan gold boss pertahanan umum ya. Untung saja kalau saya tidak menggunakan gold boss pertahanan umum pastinya banyak yang hancur karena ini kritis ya, kritis. Oke, untung saja yang hancur cuma 2 guys. Jadi masih aman ya, kemungkinan nuklirnya juga tidak mark. Kalau mark meskipun saya sudah menggunakan gold boss pertahanan itu pasti banyak yang hancur juga. Nah untung saja masih ya, seperti akunku yang peringkat 17 itu malah belum punya nuklir. Terus ada yang punya nuklir malah cuma mark di Liga Perak. Bangunannya mark ya bang, armornya mark, eltoynya mark, tidak ini ya. Tidak mak masih, akunku ini nggak ada yang mak health point dan armornya enggak, cuma update nya merata dan kemungkinan besar itu nuklirnya yang nuk ya, itu nuklirnya yang nuk. Roger Aquine Drone tidak pas dihajar lagi. Oke, jangan dipaksa, jangan dikejar. Chain damage. Critical damage. Discharge.
Jos, kena kau. Ah, kena, kena. Oke, kali ini si Kappa mau menyerang. Balas dendam dia setelah base-nya diobrak-abrik. Oke. Sambil goyang tipis-tipis perteknya. Mencari-cari Chameleon, mana Chameleon? Nah, kali ini musuhnya kekurangan Porcupine. Oke, aman. Biarlah ya, tidak saya perbaiki, mahal, buang-buang sumber daya. Ya, masih sulit untuk ditembus. Kulitnya masih. Ngejar lagi masih. Mengarah ke nuklir masih. Biar tidak terkena getaran lagi. Oh. Destroy, destroy. Shaming, shaming, damage. Ah, aman ini ya. Kappa kalau mau nyodok dengan full Poseidon aman ya, guys. Karena terlihat base yang kuning tidak membangun galangan kapal. Tidak bangun lagi dia. Ini yang getar. Nanti saya balas dengan getaran. Nanti saya bangun fast track ya. Getaran, balas dengan getaran. Nggak terima. Iya, iya, iya. Shaming, shaming, damage. Nah, dekat lagi masih. Nggak berani dia. Nggak berani dia. Levinya sepertinya tidak mati. Destroy. Kena lagi kau. Wah, ini yang agak repot yang kartu dulu. Maju, maju. Ajak maju. Oke, pantang aku. Kita maju, maju, maju. Dikejar dengan Melonnya. Dikejar Kevin John dan Pierre. Apa? Korban lari yang penting sudah mengeluarkan ulti dan menang. Oh, kalah masih. Aduh, full heli imbang. Kane. Entek masih, rata masih. Kumpulkan pasukan lagi. Namun tenang, di sini 25 detik lagi akan bergetar salah satu base musuh ya. Tadi saya digetarkan oleh base yang warna kuning ini. Yang warna kuning itu membangun nuklir warung sosis. Kita hajar, kita balas. Getar, getar. Hejar, hejar. Getaran, balas dengan getaran. Coba kita lihat di sini. Ternyata base water kudi sodok dengan full heal ya. Ini serangan tidak terduga. Biar dia tidak. Langsung saja. Tidak tipe-nya. Tidak tipe. Kroak guys, berhasil guys.
Tapi lancang sekali, menggetarkan PSG. Waduh, dua bidai. Nah, kayaknya hidupnya yang belenuk-belenuk. Kena kau. Aman kan guys ya, perkuat. Ini bukan Taipon. Kita hajar pabrik tanknya, biar tidak bisa menjadi. Kasih satu-satu ya, biar adil. Tadi yang kuning sudah, yang merah juga sudah, yang hijau kali ini guys, biar adil guys. Kita intaikan, set, biar terbuka. Bangunan-bangunan yang berbicara lagi. Sudah keroak, ini pun keroak. Masih belum mau menyerah. Bangun lagi, kali ini dengan full barak ya. Masih berusaha guys, untuk menolak kalah. Ini jurus terakhir ya, balik aja. Full toyol. Wajar. Wow, aku tembak masuk. Kok bisa-bisanya? Aduh, masih bisa untuk mulai. Well done.
dari presentasi kita tertinggal jauh hampir separuhnya. Kita harus bisa meratakan base musuh. Belum mau menyerah. Lengkarannya dulu.